Mutalaah itu isim fa'il yang sudah belajar bahasa Arab. Isim fa'il dari kata qara'a artinya mengetuk. Karena apa? Kejadian kiamat akan mengetuk hati manusia sehingga manusia itu ketakutan yang sangat dahsyat. Itu makna al-qari'ah. Ada juga yang mengatakan al-qari'ah adalah suara yang sangat mengejutkan, mencekam. Itu ketika ditiup dia sangkakala, seperti firman Allah Taala di surah An-Naml, wa yawma yunfakhu fis-sur fafazi'a man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa'a Allah. Ingatlah hari ketika ditiup sangkakala, fafazi'a, maka terkejutlah segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Jadi suara yang sangat mengejutkan. Nah, ini ayat pertama Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-qari'ah sebagai ibu tanda. Nah, ini juga pentingnya belajar bahasa Arab. Biasanya kalau ada mubtada itu ada khabar. Tapi di sini tidak disebutkan khabarnya sebagai penyempurna. Biasanya gitu, kalau ada mubtada ada khabar. Kenapa tidak disebutkan khabarnya? Ini sebetulnya salah satu uslub gaya bahasa untuk menunjukkan akan dahsyatnya sesuatu tanpa disebut khabar, karena sudah diketahui. Jadi seakan-akan Allah ingin mengatakan bahwa hari kiamat itu sungguh sangat dekat dan sungguh pasti akan terjadi. هذا صراط مستقيم.